yang sudah dipersiapkan pada panitia. Sambil mungkin bisa didengarkan lantunan-lantunan misalnya. Pentas. Gak boleh, itu untuk pentas. Mau ikut pentas, Mbak? Sana loh, Mbak Ira kasih lihat, Mbak Ira lihat sini. Sana oh, sana. Itu loh, yang itu loh, deket di jilbab yang hijau itu, deket jilbab yang hijau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ayah bunda kalau pertemuan bareng gini, kalau di TPA ada tepuk anak soleh gitu ya. Hari ini tepuk anak jadi tepuk orang tua soleh gitu ya, solihah gitu ya. Nanti pas aku anaknya diganti orang tua soleh, yang ibunya bilang solihah gitu ya. Terus kemudian yang lainnya sama. Siap ya, kita dengarkan ayah bunda kita semua, kalian semua akan memberikan semangat tepuk orang tua soleh dan solihah. Tepuk orang tua solihah. Jarang TPA ini misalnya. Lupa tepuk anak soleh ya diganti orang tua ya. Baik, yuk kita lebih semangat lagi biar nanti anak-anak juga semangat sambil nunggu yang lain. Tepuk orang tua soleh. Orang tua soleh rajin sholat, rajin ngaji. Orang tuanya diganti mohon sewu. Anak-anak disayangi. Lagi. Tepuk orang tua soleh. Aku orang tua rajin ngaji. Anak-anak disayangi, cinta Islam sampai mati. Islam, yes. Kafir. No. Tepuk tangan buat ayah bunda semuanya. Masya Allah, luar biasa. Okay. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan segera mulai kegiatan fun gate kita yang kita desain bareng dengan kegiatan outing bersama. Hari ini bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 3 April 2019 atau bertepatan dengan 27 Rajab 1440 Hijriah. Alhamdulillah kita
bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Ayah Bunda atas perjuangannya luar biasa untuk sampai di tempat ini, membangunkan pagi putra-putrinya, membangunkan pagi Ayah Bundanya, bahkan sampai ada yang kesasar tuh mobilnya sana padahal sudah ada petanya. Ya, sudah di-share, kalau lewat ikut Google Map mesti diarahkan ke situ, tapi karena kemarin di sini sedang diberikan ujian oleh Allah berupa angin puting beliung yang luar biasa sehingga jembatannya putus, tidak bisa dilewati mobil, harus berputar. Dan semoga putaran yang tadi Ayah bunyikan itu akan memperberat timbangan amal nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Kurang kompak, Allahumma amin. Oke, okay, baik. Ayah bunyi dirahmati Allah dan anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka sama-sama acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ikuti rangkaian kita. Yang pertama nanti pembukaan sudah kita lalui, kemudian nanti ada penampilan anak, ya, penampilan anak. Kemudian setelah itu nanti Ayah Bunda akan menerima sesuatu dari anak-anak. Kemudian stay, anak-anak berada di tempat Ayah Bunda sekalian. Jangan biarkan nanti anak-anak keluar dulu dari tempat ini. Tetap dipeluk atau dipegang di tempat itu. Baru kemudian nanti akan pemberian hadiah. Setelah itu pemberian apresiasi kepada anak. Dan kita akan saksikan juga bahwa ada penampilan khusus dari ayah maupun bunda. Gak tahu nih ayahnya nanti tampil apa enggaknya. Mungkin sudah menyiapkan jurus-jurus tertentu ini atau bunda-bundanya saja. Kayaknya kemarin di grup sudah banyak sekali yang latihan ini, latihan itu. Bahkan backsoundnya sudah dikirimkan ke Ustaz Gatias. Ya. Baik, kemudian juga nanti akan ada tukar kado. Ya. Dan setelah itu semoga nanti kita berikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba nikmati suasana berada di sini dengan susur sungai ini, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan tutup bersama. Baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita akan awali dengarkan tadi sudah pembukaan. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Lalu kita akan saksikan penampilan dari ananda-ananda tercinta kita yang nanti akan melantunkan ayat-ayat Al-Quran surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anak-anak kita. Inilah anak-anak kita ya Bunda. Sebentar lagi ini di kelas 2 mereka hanya tinggal 2 bulan lagi. Mungkin setelah 2 bulan ini mereka akan naik di kelas 3. Tidak tahu apakah mereka ini anak pertama, kedua, atau mungkin yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima, bahkan keenam, atau ketujuh. Ternyata waktu begitu cepat, sehingga mereka sudah makin besar. Bahkan kelasnya pun sudah mau berubah. Ini outing terakhir mereka di kelas 2. Setelah ini tidak ada lagi outing, kecuali lagi bersama Ayah Bunda semua. Wajah mereka begitu semangat, ceria, senyum. Seakan-akan mereka ingin mengucapkan terima kasih pada Ayah Bunda atas kesabarannya, atas kesungguhan mendampingi mereka di saat mereka sedih, mereka gembira, mereka berduka atau mereka senang. Ayah Bunda selalu memberikan semangat kepada mereka. Ayo nak, semangat nak, semangat nak. Dan hari ini akan ditunjukkan ananda sebagai rasa cintanya kepada Ayah Bunda, semangat mereka, keceriaan mereka dari raut wajah mereka yang hari ini. Terima kasih atas perjuangan Ayah Bunda hingga sampai di tempat ini. Dan seakan-akan raut wajah mereka meminta kepada Ayah Bunda untuk selalu mendoakan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang solih, solihah, berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini mereka akan membacakan surat Al-Balad. Meskipun mereka sudah sampai kepada hafalan surat Asy-Syams, tapi hari ini akan membacakan surat Al-Balad. Dan dari sejak kelas 1 Ayah Bunda mereka sudah menghafal An-Naba hingga surat Al-Balad dan Asy-Syams. Nanti akan terakhir surat Ad-Duha sebelum naik di kelas 2. Dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Balad. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 akan merojaah surat Al-Balad.
Wahid Isnani Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anna hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yaqdir 'alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayni wa lisanahu wa syafatayni wa hadaynahu an-najdayn. Falaqtahamal aqabah wa ma Bismillahirrahmanirrahim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan lagu persembahan dari Ananda untuk ayah. Yeah.
Terima kasih ayah, ungkapan dari Ananda sekalian buat para ayah. Tetap tegar, terus berjuang. Berikutnya kita akan dengarkan lantunan lagu dari mereka dengan judul Ibu. Rasa syukur pada ayah dan bunda. Dan lagu terakhir akan mereka berikan kepada ayah bunda. Dan setelah lagu ini nanti selesai, Ananda akan menyampaikan sesuatu kepada ayah bunda. Boleh kepada bundanya, boleh kepada ayahnya. Lagu Hafiz Quran. Jadi hafiz.
cinta engkau karena rasa syukur mereka kepada ayah bunda yang tegar, ikhlas, sabar mendampingi mereka hingga saat ini. Dan ayah bunda, sebentar lagi Ananda akan mendatangi ayah atau bundanya untuk memberikan sesuatu. Dan ketika nanti sudah menyampaikan, biarkan Ananda untuk meminta maaf atau menyampaikan ucapan terima kasih. Dan peluklah mereka, dan jangan mereka dibiarkan untuk meninggalkan tempat yang dekat dengan ayah atau bunda dulu. Biarkan mereka tetap di situ. Ucapkan salam. Surat ini berisi ungkapan mereka, penilaian mereka terhadap ayah maupun ibunya selama ini. Mungkin kata-kata mereka itu singkat, mungkin kata-kata mereka itu pendek, tapi ayah bunda bisa melihat itulah yang keluar dari diri mereka.